Okey Hana, ada satu soalan yang dah lama. Oi, Pak Longkok dah lama sangat dah fikir nak tanya ni. Antara lagu Arwah Haji Spin dan juga Siti Nurhaliza kan dia orang selalu buat berduet kan. Apa tajuk lagu yang kau suka? Tiada ku sangka mula-mula aku. Tak payahlah gaya-gaya sekali. Itu macam tapi dia macam lagu macam comel-comel kan? Yelah tu yang macam Korea tu. You tapi apa favorite you? Bola-bola sepak. Memang sesuai lah dengan Pak Long ni. Okeylah, sebenarnya untuk pengetahuan anda kita dah dapat lihatlah kan. Gabungan kombinasi Siti Nurhaliza dan juga Alif Sa tadi memang sangat-sangatlah meletupnya. Betul, daripada drama kepada lagu, kepada film. Kepada showcase. Sehinggakan orang kata ini pengganti arwah Acik Spin ke? Kalau nak tahu kita saksikan BTS ini. Belus. Belus? Tengok baru. Macam sebelum ini pasangan orang kata serasi you adalah arwah Acik Spin. Dan kini kita nampak lebih banyak penampilan you dengan Alif Sata. Adakah you rasa itu menjadi satu kolaborasi yang baik untuk you untuk zaman sekarang ini? Dan you lebih selesa dengan dia atau macam mana? Okey, Alif Sata ni dia sebenarnya kita orang bermula daripada drama. Drama This My Sunny kan. So Nana tak tahu pun yang sebenarnya Nana ni bila nyanyi bila blend juga dengan dia. So sebab kita orang genre lain tau. Dia more to macam bandar urban sikit. So Nana more to Melayu kemelayuan sikit. Tapi dia punya suara tu, nak kata dia macam arwah Acik tidak. Tapi dia ada keistimewaan dia tersendiri. Kiranya macam sesuai lah, sesuai blend lah sebab yang dia genre dia combine dengan Nana satu benda yang kata orang tu different lah. Macam lagu lagu sebenarnya lagu duet kita orang kan, lagu tu tidaklah terlalu modern sangat, still ada unsur-unsur kemelayuan di situ. So Nana rasa Alif juga merupakan salah seorang yang sesuai untuk berduet dengan Nana. Tidak dinafikanlah kalau dia menjadi gandingan baru you selepas ini, selepas Acik Nana dan apa Nana dan Acik, lepas ini Nana dan Alif. Juga ke depan tu. Itulah Nana perasan juga. Nana punya yang macam betul-betul ngam kan, semua yang depan kan. Why not, insyaallah maybe tak sama macam arwah Acik sebab arwah Acik ni dia, kita ada peminat kita orang tersendiri, iaitu bahagian-bahagian yang suka-suka lagu yang mendayu-dayu macam Gurau Berkasih, Memori Berkasih. Macam Alif ni pun kita orang dah ada follower kita tersendiri sebab kita orang more to modern punya lagu.